Tapi sebelum saya mulakan pengajian kitab ini, ada permintaan daripada sesetengah yang terlibat dengan pengajian ini untuk memberikan sedikit penjelasan mengenai kekeliruan yang berkait dengan Hari Raya Aidul Adha. Kerana kebetulan tahun ini pelik sikit. Jadi sehingga menjadi banyak tanda tanya lah. Banyak persoalan, banyak tanda tanya, banyak kemusykilan pada sesetengah orang tentang macam mana perkara yang berlaku pada hari ini lah. Iaitu isunya ketetapan yang ditetapkan di negara kita ni, hari raya tu setelah sehari berselang daripada wukuf di Arafah. Walik Al-Balbah dulu, selepas wukuf di Arafah, kita raya selalu. Itu kelaziman yang berlaku sebelum ni lah. Selepas wukuf di mana-mana pun, kalau di Mekah Madinah, mereka sudah tentu raya lah. Di tempat kita pun gitu juga. Jadi yang lepas-lepas tu, ketetapan hari raya ni setelah wukuf di Arafah tu, dan itu telah berlaku sejak sekian lama. Tapi tahun ni ni, selepas wukuf tu, selang pulak sehari lagi baru raya di tempat kita ni. Jadi sudah ditetapkan, sudah diputuskan dan dinyatakan di negara kita ni, hari raya tetap jatuh pada hari Ahad 10, pada hari yang ke-10 Zulhijjah. Tapi di Mekah dan Madinah sudah ditetapkan bahawa hari rayanya pada hari Sabtu. Dulu sehari lah. Jadi dulu sehari. Berarti wukuf di Arafah itu berlaku pada hari Jumaat. Wukuf di Arafah berlaku pada hari Jumaat. Hari Sabtu raya di Tanah Arab. Hari Ahad bawa raya tempat kita. Jadi ini lain daripada kelaziman sebelum ni. Kalau sebelum ni, selepas wukuf tu terus raya di mana-mana pun. Dan menjadi pedoman kita, raya tu selepas wukuf. Sehari lepas wukuf, keesokan tu, tu raya. Lalu bagaimana dengan, macam mana dengan hak berlaku hari ini ni? Inilah yang saya nak beri skoda yang kita maklum, skoda yang kita tahu tentang perkara ni, kita nak beri penjelasan sikit je supaya kita ni tak menjadi muskil, tak jadi keliru dalam perkara ni lah. Baik, ada beberapa perkara yang perlu kita perhatikan untuk selesai masalah ni lah, untuk faham perkara ni. Pertama sekali, isu penetapan tarikh hari raya sama ada hari raya fitrah ke atau hari raya haji Aidul Adha ke, maka ketetapannya itu adalah sesuatu yang bersifat ijtihadi. Ijtihadi ni dengan erti sesuatu itu tidak dinaskan secara sahih dan soreh. Tidak ditetapkan secara jelas dan nyata direct. Tidak seperti itu. Dari segi ketetapan tu, perkara yang ada unsur-unsur ijtihad memerlukan kepada ahli ulama kita berijtihad untuk menentukan perkara ini. Bila sebut ijtihad ni, perlu kepada ulama-ulama kita menggunakan pemikiran mereka lah dan menggunakan usaha mereka untuk menetapkan perkara ini. Itu maksud bahawa ketetapan tentang mengenai Aidul Fitri dan juga Aidul Adha, isunya isu ijtihad. Ijtihad ni kok mungkin ada perbezaan sikit lah antara sesetengah pandangan dengan pandangan yang lain. Itu tabi'i kepada masalah ijtihadi. Dia bukanlah sesuatu yang ditetapkan saja secara soheh dan soreh. Soreh dengan din memang direct, tak boleh nak kata apa dah, memang gitu dah. Tetap jelas terang. Jadi dalam isu ni dia masalah tu ijtihad. Bila sebut ijtihad kok, tak nak lari daripada perbezaan pandangan sikit-sikit lah dalam perkara ni. Yang kedua, perkara yang perlu kita tengok juga mengenai isu yang berkait dengan lokasi tempat, kedudukan lokasi atau tempat sesuatu sesuatu wilayah tu. Kalau dalam orang, kalau kalau kita tengok dari sudut ilmu falak ni, bagi matlaq. Matlaq ni tempat timbul anak bulan tu lah. Jadi dia ada area-area tertentu. Jadi isu ni juga mempengaruhi ataupun berkait dengan perkara ni. Isu matlaq ni, tempat timbul, tempat timbul lokasi ataupun area atau kawasan tempat timbulnya anak bulan tu.
Baik, sedia maklum lah, seperti yang kita sedia maklum. Kaedah menetapkan perkara ini, ini adalah pada dasarnya, hak asalnya itu ru'yah, tengok anak bulan. Dan yang kedua ada kaedah hisab. Dan sekarang banyak tempat menggunakan gabungan antara dua itu, iaitu kaedah ru'yah dan juga hisab dan juga ru'yah lah sekali serentak. Baik, sekarang yang timbul masalahnya, di Saudi ini mereka berdasarkan kaedah yang mereka pakai lah, maka mereka mendapat, apa ni, mereka telah menetapkan bahawa 9 Zulhijjah tu jatuh pada hari Jumaat di tempat mereka, di area Saudi Arabia, pada hari Jumaat. Baik, di tempat kita pula sudah diputuskan berdasarkan kaedah hisab dan juga ru'yah tadi tu, maka 9 Zulhijjah tu jatuh pada hari Sabtu. Beza, sana jatuh pada hari Jumaat, kita jatuh pada hari Sabtu. Baik, persoalan yang mungkin timbul ni, dah boleh ke gitu? Dari segi fakohnya lah, boleh ke gitu? Maka tadilah kita kena balik kepada isu ni, isu ijtihadi. Adalah perbezaan pandangan sikit tentang perkara-perkara ni. Cuma kalau kita rujuk pada mazhab Syafi'i lah, yang diulah, yang disebut, yang dijelaskan dalam kitab-kitab apa ni, fakoh Syafi'i ni, seperti Al-Mughnil Mustaj dan beberapa kitab lain lagi tu, maka perkara ni ni dia kata begini, kena tengok, tidak semestinya, tidak mestinya sama di antara satu tempat dengan tempat yang lain, tidak semestinya, bergantung pada matlak tadi tu, area, kawasan, tempat timbulnya apa ni, anak bulan. Jadi di wilayah Saudi Arabia tu dengan tempat kita Nusantara ni matlak lain-lain. Jadi bila ditetapkan tarikh yang lain-lain, maka tidak menjadi masalah. Tidak menjadi masalah berdasarkan kepada beberapa pandangan yang disebut dalam mazhab Syafi'i lah. Baik, jadi itulah yang yang dipakai di negara kita hari ini, yang dipakai. Jadi yang dipakai di tempat kita hari ini kerana melihat matlak yang berbeza. Sebelum ni negara kita pakai kaedah wukuf tadi tu. Maksudnya bila ditetapkan wukuf di Arafah tu, maka secara automatik tempat kita ni akan raya lepas tu. Itu kaedah dululah. Sekarang ni nampaknya negara kita ni, ulul amri di tempat kita ni, pihak perkuasa agama lah, tu dah menggunakan kaedah, tak pakai lagi kaedah tu. Kaedah apa ni, melihat kepada wukuf tadi. Tapi tengok pada tarikh bila jatuhnya 9 Zulhijjah. Jadi nak tengok 9 Zulhijjah ni, kena tengok 1 Zulhijjah, 1 tu, baru tahu 9 lagi benda. Jadi ternyata di Saudi Arabia dengan tempat kita ni beza sehari. 1 Zulhijjah di tempat dia tu dulu daripada kita sehari. Jadi sudah tentu 9 Zulhijjah pun bezalah. Saudi Arabia dulu sehari daripada kita. Jadi rentetan daripada tu tu, di Saudi Arabia maka wukufnya itu pada hari Jumaat, raya pada hari Sabtu. Tempat kita pula berdasarkan kaedah kita ni bukan tengok wukuf dah, tengok 9 Zulhijjah tu. Pada hari 9 lah hari wukufnya. Tempat kita ni 9 Zulhijjah tu jatuh pada hari Sabtu. Dan sudah tentu hari raya ni hari yang ke-10 Zulhijjah tu. Sebab penetapan hari raya ni berpandukan kepada 10 Zulhijjah. Jadi 10 Zulhijjah tu kena pada hari Ahad tempat kita. Jadi boleh ke kedok gini ni? Maka berdasarkan kaedah-kaedah tadi tu yang juga muafakat dengan pendapat setengah yang disebut dalam rujukan-rujukan Syafi'i tu, boleh, tak salah. Tak salah, sekalipun kita selang sehari. Jadi kita raya hari Sabtu, hari Ahad, hari Sabtu tu 9 Zulhijjah. Jadi agak kediang sehari berbanding dengan Mekah, Mekah tadi tu. Jadi tak jadi halangan. Mungkin yang timbul masalah sekat gini, jadi kita mikir kita mengaji fiqh, isunya isu ibadah lah, isu puasa. Isu puasa tu pun masalah. Jadi sekarang ni kita nak puasa lagi benda. Jadi itu mungkin tak timbul masalah sangat lagi. Isu yang menjadi masalah sikit ni, kita mengaji ni, salah satu daripada hari yang diharamkan puasa, hari raya. Itu isu dia. Kalau puasa sunat tu mungkin tak jadi masalah sangat lah. Jadi kita makan dua hari tu, masuklah, kenalah. Lebih-lebih lagi kita ni disunatkan bukan saja 9, 8 pun disunatkan juga. 8 Zulhijjah, 9 Zulhijjah. Jadi masuk situ. Jadi itu mungkin tak timbul masalah sangat. Masalah yang mungkin membimbangkan setengah orang ini, iaitu haram berpuasa pada hari raya. Jadi kalau kita tengok sipi tadi tu, kita raya hari Ahad, 9 Zulhijjah tu kena hari Sabtu.
Hari Sabtu tu hari raya di Mekah Madinah. Ha, jadi orang kita bimbang, takut dia dia rasa macam dia puasa pada hari raya. Yang mana hukumnya berpuasa tu haram pada hari raya tu. Ha, jadi masalah ni dah timbul. Ha, masalah ni bila saya rojok, saya tengok pada kitab-kitab tu, masalah ni dah timbul. Sebab apa? Kerana tidak menjadi halangan. Kesimpulan mudahnya, tak jadi halangan sekiranya tarikh raya tu berbeza-beza, sekiranya matlaq tu tempat timbul, tempat terbitnya anak bulan tu tempat yang berbeza. Dan kenyataan sekarang sekitar Mekah Madinah dengan tempat kita ni memang berbeza. Jadi kalau di Mekah Madinah menetapkan hari raya hari Sabtu dan kita ditetapkan sini pada hari Ahad, tak jadi masalah lah. Jadi bila bagi wilayah-wilayah, kawasan-kawasan yang hari rayanya jatuh pada hari Ahad, maka hari Sabtu tu dia boleh puasa lah. Boleh. Ha, sekalipun di tempat lain orang raya dah masa tu. Dia boleh puasa. Kalau nak puasa hari Sabtu. Ha, jadi tidak perlu ada kebimbangan lah. Bahawa hari tu dia kena hari raya. Tempat orang. Ha, jadi boleh. Kerana ini kerana berdasarkan pada tempat yang berbeza. Ha, matlamat yang berbeza. Jadi mudah-mudahan sedikit penjelasan hak ringkas ni tak jadi halangan lah. Ha, ataupun tak menghilangkan kekeliruan kita lah.